Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat. Mulai dari cerita pertama sampai ke cerita keenam, berikut adalah pengalaman gue berbagi pengalaman mengerikan bersama Majelis Lucu Indonesia. Setelah pesan-pesan, berikut ini. Lo pernah gak sih merinding ketika mendengarkan cerita-cerita mengerikan? Kayak sekarang nih, atau mungkin kemarin-kemarin ketika lo nonton video malam Jumat, lo pasti agak merinding-merinding begitu kan? Nah, rumornya adalah ketika lo sedang mendengar atau berbagi cerita tentang hantu, para hantu yang ada di sekitaran lo itu juga duduk bareng mendengarkan cerita lo. Rumor ini juga diperkuat dengan adanya ritual pemanggilan hantu yang populer di Jepang yang bernama Hyakumono Gatorio Kai dan Kai. Agak susah namanya ya. Hyakumono Gatorio Kai dan Kai adalah sebuah cara uji nyali yang populer banget di Jepang pada sekitaran tahun 1660-an. Uji nyali ini biasa dilakukan oleh para samurai ketika musim panas, ketika lagi gabut di malam hari ya. Para samurai ini tuh saling uji nyali gitu untuk membuktikan siapa di antara mereka itu yang beneran pemberani membunuh musuhnya, walaupun musuhnya itu adalah bukan manusia. Ritual ini itu dimulai ketika para samurai itu duduk melingkar gitu di ruangan gelap. Setiap dari mereka itu didampingi sama satu lilin yang menyala. Setelah mereka siap, mereka mulai berkenalan kembali ya, terus sambil menceritakan pengalaman mengerikan mereka. Nah, setiap kali satu orang itu selesai cerita, dia harus meniup mati satu cahaya lilin yang ada di hadapan mereka. Setelah itu, orang selanjutnya melakukan hal yang sama, yaitu berkenalan, bercerita, dan kalau udah selesai, langsung tiup cahaya lilinnya. Satu aja. Begitu semuanya sudah mendapatkan giliran bercerita dan meniup lilinnya, sekiranya minimal 2 putaran lah, pas lilin terakhir, itu rumornya akan ada hantu yang muncul di sekitaran mereka. Kalau minggu lalu gua udah melakukan ritual ini bareng Clara Bernadette, minggu ini gue melakukan ritual ini bareng Coki Pardede dan juga Trentan Muslim. Penasaran kan? Let's go, langsung aja cek cuplikannya berikut ini. Nah, kita di sini bakalan melakukan game yang sama lagi nih seperti minggu kemarin, yaitu kita bakalan sharing lagi cerita-cerita serem dengan harapan mereka dengerin kita and then ngumpul di sini saling dengerin, saling curhat mungkin. Okay, asal jangan baper. Oke. Dan silakan kenalan dulu lah. Boleh. Siapa sih kalian? Gua Coki Pardede. Biasanya kita sih dikenal pada umumnya sih Wing. Stand up comedian. Bukan YouTuber kita ya? Bukan YouTuber. Kalau YouTuber malu lah kita mengakui diri sebagai YouTuber. Malu sama Bang Ewing. Aduh. Malu lah Bang kita. Ewing ini YouTuber yang videonya bagus-bagus. Betul. Tahu kenapa namanya Ewing HD. Ya, HD maksudnya itu resolusinya. Resolusinya. Kan lu 3GP gitu. Iya betul. Oke. Dari Majelis Lucu Indonesia. Siap. Kita juga punya konten horor juga. Berburu-buru hantu. Tapi menurut gua konten lu tuh termasuk konten YouTube horor generasi awal banget sih. Generasi awal, buset. Tapi bener, tapi maksud gua sebelum ya, ya, sebelum ada ekspedisi hantu bermunculan di YouTube, salah satu yang membahas hantu tuh lu. Yes, yeah, dan jauh sebelum ada banyak konten-konten keserupaan atau konten-konten apa, Ewing dulu, baru sedikit demi sedikit mulai banyak muncul. Jadi salah satu pelopor horor. Waduh, pelopor, berat tuh. Dia ya, maksudnya bener pelopor kan? Apa namanya? Iblis. Pemicu. Juga punya konten horor ekspedisi juga. Iya. Namanya apa namanya? Fixerem. Coki ini juga punya tagline. Oke. Okay.
konten kita adalah sirikan Indonesia. Enggak sih. Iya, maksiat terus ya. Nah, jadi tapi gue menarik sih sama kontennya Ewing tuh yang apa sih namanya? Yang pakai lilin-lilin gini. Ini aslinya dari mana, Wing? Ini aslinya itu dari Jepang sih tanya. Oh. Jadi kalau di Jepang tuh seperti yang gue ceritain di studio gitu kayak di Jepang tuh kalau para samurai, kalau uji nyali, mereka ketika lagi gabut gitu, mereka bakalan kumpul, ngelingkar gitu, 5 orang let's say. Terus dia saling sharing cerita, and then setiap kali cerita si orang tuh bakal niupilin. Oke, oke, oke. Begitu orang terakhir. Iya. Itu bakal ada jadi sesuatu. Oh. Tujuannya adalah ini samurai itu berani nggak sih menghadapi sesuatu yang bukan manusia? Siap, siap. Biasa kan kalau samurai kan kalau manusia berani. Ah, seberapa karena greget, tentara kan. Seberapa greget diri lo gitu. Iya, iya. Berarti berarti di Jepang tuh kalau zaman damai, kalau di zaman damai panjang itu samurai pasti di kastilnya tuh stok lilin habis ya? Habis gitu. Mati lampu terus ya. Karena mati lampu terus, gini kenapa lilin semua habis? Oke, kalau gitu kita langsung mulai aja. Oke, siapa yang mau mulai pertama nih? Gua dulu ya. Lo dulu, iya. Gua dulu ya. Ini nggak ada durasi batas apa segala, cerita aja kan? Durasi bisa mungkin kayak ini 5 cerita aja, 35 menit aja ya. Aman. Kita buat singkat aja. Oke, yuk. Kenapa nih Pak? Nggak, dia emang terlalu sensitif kalau kayak gini. Oke, jadi gini, kalau gua cerita tuh di apartemen biasa. Pak lagi sholat? Nggak. Oh nggak. Muslim, ini Muslim, enggak, ini Muslim atau yang masuk? Oh ya, lu ceritain aja. Silakan, oke, cerita ya. Oke, jadi di apartemen tuh biasa gue tinggal di apartemen di lantai tengah, tengahnya. Nah, di situ kadang suka ada suara-suara, gitu. Jadi ini apartemen sebenarnya tuh apartemen temen, gitu. Kayak kita tinggal bareng lah. Oke. Gitu. And then suatu hari itu muncul suara. Bukan suara, tetangga itu ngeluh ke kita, bilang bahwa kamar kita itu berisik. Oke. Mungkin ya keluhan ini ya wajar sih keluhan berisik kayak kita sama-sama tinggal laki-laki juga. Cowok bertiga, have fun lah, kadang ngelawak, kadang berisik ribut. Oke lah kita terima keluhannya. Ya udah, lusa selanjutnya, tahu-tahu security datang, ngetok ke kita, Mas, please jangan berisik karena satu lantai ini ngeluh semua. Kepada kamar kita. Dia bilang katanya kalau sampai ditegur lagi ini bakal jadi teguran keras. Ini bisa mungkin adalah teguran terakhir. Oke. Ya udah dong kita kayak kecilin lagi suaranya. Oke. Okay. Gitu. Tone down nih. Iya, sampai-sampai kita tuh kayak mau ketawa aja susah. Padahal kayak kita di rumah sendiri kayak enggak bisa ketawa. Malu yang jadi merasa tertekan nih. Iya, gitu. And then tahu-tahu dapat lagi, "Mas, ini benar-benar Mas suaranya berisik banget. Dalam hati gue sini deh, mana? Gue gas balik." Iya. "Mana deh surat keluhannya?" gitu. Pas gue baca keluhannya, ternyata suratnya itu bilang di kamar gue itu sering ada suara yang tidak normal di jam-jam yang tidak normal. Suaranya misalnya berupa suara berisik di lorong. Oke. Okay. Gue mikir, mungkin kita lagi so excited abis makan siang atau abis ngemil malam gitu. Masuk kamar, banting pintu, who knows lah, kita hilaf gitu. Yeah. Positive thinking. Positive thinking, masih normal gitu. Oke. Okay. Terus bau yang tidak sedap dari kamar kita. Kita ngerokok semua gitu. Okay. Ya mungkin bau rokok bocor gitu. Ewing sangat positif thinking sekali ya. Sangat positif. Mungkin sangat juga positive. Sampah gitu kan kayak Oke. Terus udah sampai akhirnya muncul suara yang tidak normal di jam-jam yang tidak normal. Di jamnya tuh jam berapa ya? Gua baca lagi. Jam 4:30 sampai jam setengah 4 sampai jam 4:30 subuh. Subuh gitu. Gua bilang, "Oh, mungkin kita lagi begadang, ngedit biasa." Oke, main game PUBG seru, begadang. Oke. Suara tersebut berupa suara cewek sedang menangis, tertawa, dan menyanyi. Kita langsung, waduh. Lu pernah ada yang buat cewek nggak ke kamar? Pernah, tapi nggak nyampe jam segitu, Wing. Oke. Pernah dibawa nginep nggak? Nggak pernah, Wing, nginep. Oke. Terus siapa nih suara cewek jam 4:30 pagi sampai 4:30 malam, nyanyi, tertawa, sama nangis? Okay. Kita langsung lihat-lihatan, wah, ini nggak bener nih suara nih, cewek nih. And then satu hari kita coba deh. Tetap bangun sampai jam segitu? Iya, kita begadang dan kita nggak dengar suara. Ketika kita begadang, kita stay sampai pagi gitu, shift-shiftan. Normal aja? Normal aja. Tapi emang ternyata setelah diselidikin yang ngelapor itu cuma satu orang. Oke. Okay. Tetangga sebelah kita. Oke. Okay. Tetangga kiri gitu. Oke. Okay. Tetangga kiri bilang bahwa dia itu sering mendengar suara tangisan gitu dari arah kamar kita. Oke. Okay. Sekarang gua tanya balikin. Waktu itu yang tinggal adalah ibu-ibu tua. Iya. Tua banget gitu, sendirian. "Maaf bu, mungkin itu suaranya bukan dari kamar kita, tapi dari kamar ibu." And then tau gak, minggu depannya itu kamar dikosongin. Pindah ibunya. Mungkin menurut gua ya, itu adalah cara dia
mendenial kehororan di kamar dia. Nah, itu dia. Dengan lapor bikin surat menganggap itu semua di kamar lu. Iya, dia pikir bahwa suaranya itu bersumber dari kamar kita. Padahal kita tuh cowok, kita begadang tapi jam 2:30, 3:30 udah zamannya udah pasti udah turun banget, udah down, udah ngantuk. Dan kita enggak pernah bawa cewek jam segitu dan kita tungguin juga enggak ada suaranya. Bisa kemungkinan itu emang ada di temboknya dia. Oke. Okay. Tembok. Tembok. Soalnya dia selalu ketika gua ngomong kayak gini aja, dia selalu kayak gitu terus. Karena dia merasa berisik. Dia merasa berisik. Sampai kita ngomong terus. Makan. Oke. Oke. Kita ngomong biasa begini, dia gedor-gedor. Serem sih. Ngomong serem. Biasa juga. Nenek itu masih gedor-gedor, emang dia terlalu sensitif aja. Itu dia. Oke. Oke. Serem. Satu dari gue ya. Serem, boleh. Next. Ini ceritanya harus kita yang ngalamin atau boleh orang lain yang ngalamin? Boleh, silakan. Oke, okay. Ini mungkin ceritanya dari orang lain dulu yang ngalamin ya. Jadi ini ceritanya dari teman gue, teman dekat gue sebelum gue terjun ke dunia komedi. Jadi waktu gue kuliah, gue punya teman, dia ini anak band. Oke. Okay. Bandnya nggak terkenal, tapi dia ini passionnya tinggi banget nih di dunia musik. Jadi satu saat dia udah menikah. Dia sama teman-temannya nih tur keluar kota. Istrinya ditinggal di kontrak-kontrakan baru. Oke. Okay. Jadi kayaknya premisnya masih sama, kalau lo apartemen, kalau gue kontrakan. Tapi kontrakannya nih bukan kontrakan mewah, ini kontrakan yang panjang gitu. Jadi di depan ruang tamu, di tengah itu ruang tidur, di belakang itu langsung kamar mandi. Okay. Cuman denahnya sesimpel itu. Jadi memang kontrakan yang sebenarnya sangat simpel. Satu saat waktu dia pergi, istrinya ditinggal di kontrakan baru itu, dia ini punya anak. Anaknya dua, satu umur 5 atau 6 tahun pada saat itu, satu lagi tuh masih bayi. Anaknya yang umur 5 dan 6 tahun itu dibiarin main di teras, di ruang tamu, oke? Okay? Dia ini istrinya itu nyuci di belakang. Terus anaknya yang balita di ruang tengah. Ini situasinya suaminya, teman gue ini lagi cabut. Istrinya lagi nyuci. Tiba-tiba anaknya yang umur 6 tahun itu nyamperin ke kamar mandi di tempat ibunya lagi nyuci. Habis itu dia bilang, Mama, di depan ada Om. Om. Okay. Nah, karena istrinya teman gue ini tahu kalau misalnya teman gue ini, suaminya dia ini tuh suka ada banyak temannya datang karena ini juga anak band. Dan istrinya ini lagi ribet nyuci di belakang, istrinya bilang gini, aduh bilang aja mama lagi ribet, bilang papa lagi keluar kota, nanti aja suruh datang lagi. Oke ma, anaknya ke depan. Balik lagi. Aku udah ngomong tapi omnya diem aja, gak ngomong apa-apa. Terus nyokapnya bilang, udahlah ini mama lagi ribet, suruh pergi aja nanti aja ya. Oke, pergi, balik lagi. Mama aku udah ngomong sama omnya, omnya udah pergi, oh ya udah bagus. Makasih ya nak, iya. Terus anaknya bilang gini, tapi aneh deh ma. Apa? Masa tadi waktu omnya pergi keluar, jalannya begini? Oh. Gitu katanya. Ini gak positif thinking lagi. Itu sudah tidak bisa di positif thinking-in lagi dong. Udah lo keiket omnya. Jadi gue lanjutin ya. Lanjut. Sebenarnya itu tuh menegaskan cerita bahwa ada teori yang mengatakan bahwa ada anak kecil tuh lebih sensitif. Yes. Dengan hal-hal seperti itu. Kalau gue Wing, gue secara pribadi ya. Gue tuh kalau ngelihat anak kecil punya teman hayalan, gue tuh nggak terlalu percaya itu teman hayalan. Iya. Gue lebih percaya itu emang exactly apa yang beneran dia lihat malah. Karena kalau menurut gue malah teorinya gini, kayak itu anak seharusnya tidak mengimajinasikan hal itu karena yes. Imajinasinya soalnya masih terbatas dong. Iya. Kalau kita kan imajinasinya kita lebih tinggi. Betul, anak kecil betul, ya. Betul. Pengalaman apa gitu. Dan semenjak gue dengar cerita teman gue yang ini, gue jadi mempertanyakan diri gue, apakah teman hayalan yang dulu gue punya, itu beneran teman hayalan? Atau memang saya melihat sesuatu? Gitu, itu cerita saya satu ya. Gue matiin ya. Matiin yang ini aja nih, yang gede. Yang ini. Siap. Slim, ayo. Slim, silahkan. Slim. Aman. Aman? Aman, santai ya. Muslim lumayan sensitif nih. Ada kayak... kan kita di gedung tua gitu ya teman-teman. Di situ tuh ada kamar mandi kosong. Oke. Nggak tahu kayaknya apakah kusul ke situ atau apa, mungkin Anda pengen buang air kecil. Ya. Ini ceritanya di Madura nih. Oh ya. Oke. Okay. Bukan lo yang ngalamin ya? Jadi di Madura tuh ceritanya nggak cuma soal pencurian besi tua doang. Oh oke. Okay. Cerita angker juga ada. Oke. Okay. Ya, ada coba. Jadi ada tetangganya teman gue. Ini singkat banget ceritanya, naik gunung.
aku lupa ke Gunung Lawu atau yeah. Gunung apa gitu. Iya. Yeah. Nah, terus dia pas naik gunung tuh foto-foto. Oke. Okay. Foto-foto. Udah jam 2 pagi lah. Pas foto-foto, rombongannya tuh jalan kan. Iya. Yeah. Dia nih ntar gitu. Terus pas rombongannya udah pergi, dia nyusul kan. Iya. Yeah. Nyusul ternyata dia berputar-putar. Oh, tersisa. Kayak jalan, duh. Oh, di tempat yang sama lagi. Oh, iya, tahu, paham. Nah, dia panik, terus dia lari ke tempat apa namanya? Kayak tempat yang agak lapang. Mm-hmm. Terus dia panik, terus dia nunduk katanya kayak sujud gitu. Mm-hmm. Pas buka gini, dikepung pocong. Oh, okay. Nah, ini dikepung ya. Mm-hmm. Bukan ada satu pocong, tapi dia gini dikepung, terus dia gini lagi. Mm-hmm. Terus dia lari, akhirnya dia nemuin saluran air warga gitu, kayak pipa. Oke. Okay. Nah, sama dia pipa ini dihancuri. Oke. Okay. Harapan nanti ada warga yang sadar. Oh, oke. Okay. Ke tempat itu. Betul, habis dihancuri, dia langsung gini. Beberapa lama nunggu berapa ya? Berapa lama, kalau nggak salah sampai paginya. Oke. Okay. Baru warga datang. Dia langsung panik gitu, langsung tolong, saya tahu. Demi keselamatan dia, dia menghancurkan sanitasi warga. Iya, ada 30 warga ini tipes gara-gara kekurangan air bersih. Cuman karena dia takut dikepung pocong. Tapi kalau di gunung ya, emang itu banyak sebenarnya. Iya. Di gunung atau di lembah gitu, kayak gue punya banyak banget cerita tentang itu, kayak orang kayak mahasiswa apa Mapala ya, cerita alam gitu ya. Iya. Pasti bolak-balik tuh bawa kisah-kisah serem. Iya. Dan memang Muslim, lawan dulu Slim. Yuk. Bisa lawan dulu. Itu kalau kamera out enggak bisa, harus disimpan sih. Iya. Ya udah apa, Pak? Kan ini cerita. Lawan dulu. Lawan dulu. Yuk. Silakan ditiup lilinnya. Lilin. Satu aja. Satu yang mana bebas tiup. Tiup, coba. Mau gua tiupin enggak? Coba, Pak. Heeh. Ini enggak bercanda ya. Enggak bercanda, guys. Coba tiup. Satu. Bisa tuh nanti. Okay. Yuk, dah. Yuk. Kayaknya ini premisnya benar ya. Makin kesini makin oke. Makin oke. Okay. Tapi gue percaya kok. Gue percaya kalau kita cerita tentang horor tuh pasti sesuatu akan datang ke kita. Itu sangat mungkin terjadi gitu. Oke, sekarang gue lagi nih. Ini cerita yang sebenarnya udah gue ceritain, cuma ini merupakan cerita yang epic banget buat gue. Siap. Jadi ini cerita yang dialamin sama temen gue. Gitu. Dia cerita bahwa ini cewek di Bandung tinggal di kosan. Okay. Kosannya itu sekitar 10 kamar. Kosannya tertutup untuk khusus cewek doang. Nah, posisi kosannya tuh kayak 5 kamar, and then depannya lagi ada 5 kamar. Ini di antara 5 kamar itu ada lorong. Okay. Nah, kosannya itu di atas lantai 2, lantai bawahnya adalah lounge buat ya buat berkunjung keluarga, pacar atau apa di bawah semua. Oke, nah, gua kebayang gua. And then suatu hari dia gini. Dia lagi sholat gitu, dan kiblatnya itu kebetulan menghadap ke pintu dan jendela. Jadi kayak begini posisinya. Dia sholat and then di sini ada jendela, ada pintu. Nah, dia itu termasuk penghuni lama. Semua orang udah kenal dengan dia dan dia kenal dengan semua orang. Gitu. Karena ya dia termasuk penghuni yang paling lama, yang orang lain udah keluar masuk, dia masih stay di situ. Dan akrab juga ya. Akrab. Jadi dia semua udah tau lah kenal, sampai ibu-ibu kosnya keluarganya kenal semua. Iya. Karena suatu hari dia sholat menghadap kiblat yang ke arah pintu dan jendela. Iya. Jendelanya dibuka. Oke. Waktu itu dia lagi sholat, bacaannya dibisik, nggak kenceng, nggak pelan. Nah, oke. Okay. Nah biasanya orang sholat itu kan arah pandangannya melihat ke arah sujud. Nah mereka jadi kayak, tapi walaupun ke arah sujud, tapi dia masih bisa ngelihat ke arah depan. Jadi kayak jendela ya. Iya, jendela dan pintu. Masih kayak masih yang ngintip-ngintip gimana gitu. Masih dalam batas penglihatannya. Oke. Dia baca. Pertama ya biasa surat Al-Fatihah selesai. Amin. And then dia mau baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Oke. Pas dia baca kayak Qul huwallahu ahad. Nah, pas dia lagi baca pertama itu, and then di jendelanya itu ada cewek datang. Oke, perempuan. Perempuan dengan kepala yang lonjong. Lonjong ke atas. Oke, dan cukup dia, horror tuh. Dia lonjong ke atas gitu, dan dia tuh kayak... Itu bukan lensa ya? Bukan. Oke. Okay. Kan kaca anjing. Lanjut. Jadi kayak, hitungannya dia kayak entah apakah lehernya yang tinggi atau kepalanya yang lonjong. Yang jelas dia lihat lonjong. Tapi yang jelas tidak proporsional. Hitungannya kayak badan sama... Baik. Itu tinggi, dan rambutnya panjang ke bawah. Iya. Jalan, samping jendelanya.
Kalian tau gak dia ngapain? Ngapain? Kul huwallahu ahad. Oke, oke. Itu lanjutin baca doanya. Lanjutin baca. Ngikutin. Tapi dengan nada yang mocking. Leneh, nyolot gitu. Nadanya mocking. Heeh. Gitu ya. Dan dia enggak teriak, dia cuma diem ngeliatin itu. Heeh. And then si cewek langsung pergi lagi. Oke. Dan dia selama ini kayak gua enggak pernah ngelihat penghuni atau apapun atau apa pokoknya yang kayak begitu, itu enggak tahu gua siapa ceweknya, bentuknya, ya. Bentuknya apakah itu kuntilanak gua juga enggak tahu, tapi itu kayak dia takut tapi nge-freeze. Oke, baik. Nah, and then ya udah, setelah itu dia enggak lama dia pindah kosan. Setelah sekian lama, setelah dia lagi pengalaman lagi sholat itu. Cerita lu bagus banget sih. Serem. Gua pernah dengar beberapa versi yang kayak gitu. Ada memang beberapa entity atau beberapa makhluk tuh yang suka mocking. Terhadap ritual-ritual yang kita lakukan tergantung sama agama kita sendiri. Kalau kalau orang Kristen yang gue tahu biasanya mereka ngetok 3 kali atau apa itu mocking Trinity. Oh, ngetok 3 kali gimana? Kayak ngapain? Pokoknya kalau misalnya di agama Islam kan bisa lo tip dulu. Kalau di agama Islam itu kan biasanya kan kalau ceritanya kan kayak gitu tuh. Dia mocking kayak dia akan mengulangi ayat yang pernah lo baca kan. Kalau di agama Kristen yang gue nonton di Conjuring atau menurut kepercayaan umum tuh enggak ini beneran. Ini beneran. Ini emang cerita asli. Kalau di menurut kepercayaan Katolisme atau Katolik dan yang Kristen lain, itu setan itu biasanya ngetok 3 kali itu mocking Trinitas sebenarnya. Tapi ngetoknya pas lagi ngapain? Itu apakah tergantung. Misalnya tok lagi tok ibadah? Tok gitu. Atau misalnya kita lagi berdoa atau apa tok 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 itu bisa identik segala 3 kali gitu. Kalau tok 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 tok, tok, tok itu mau digerebek. Ayo, lawan dulu. Oke, okay, ini Max. Sekarang cerita dari gue ya. Yes. Sebelum gue ke cerita, jadi kita bawa teman kita satu lagi ada Apri di sana. Kita bisa ceritain tentang Apri gimana? Dia Apri ini dia sebenarnya punya banyak sekali apa bilangnya? Kodam lah istilah. Kodam gitu. Oh, okay. Dan namanya tuh bermacam-macam, ada Ranu, ada Marto. Kodamnya itu? Iya, gue pun nggak apal. Dan kalau gue lagi ekspedisi, dia jadi Ranu, dia jadi Marto, ini pakai koda Madura, itu gue jadi mengendal budaya-budaya daerah Jawa tuh, gue nggak tahu tuh yang ini ngomong bahasa Jawa, ini ngomong ya, bahasa Madura. Kita di sini juga ada Ranu, dia biasa yang bantuin kita untuk deteksi apa yang buat ngerasain. Dan dari tadi dia kayaknya ngirim energi ke sini, makanya gue dari tadi merinding. Apa kalau bisa lihat di video nanti? Tapi gue ini jujur loh, gue merinding loh. Cita-cita gini. Memang merinding. Nah, ini. Yang cerita yang pengen gue kasih ke lo ini singkat aja. Ini adalah pengalaman pribadi gue yang gue rasa belum pernah gue ceritain di mana-mana sih, kecuali off air. Eksklusif. Kecuali off air, iya. Ini langsung aja. Jadi ini ceritanya kejadian waktu gue masih zaman kuliah. Gue zaman kuliah. Waktu itu gue pulang dari main malam sama teman-teman anak-anak. Anak-anak lah pokoknya. Gue habis main pulang. Gue waktu itu bawa mobil. Ini anak-anak udah pada tahu. Kalau anak-anak yang lain udah tahu. Gue bawa mobil jalan. Ini kejadiannya di Depok. Sekitar tahun 2010 ke bawah lah. Belum ada partai-partai nggak jelas ya di Depok. Enggak, pokoknya belum ada, pokoknya 2010 ke bawah lah, 2010. Masih asik lah Depok. 2010 ke bawah, kejadian ini tahun 2010 ke bawah, oke? Okay? Gue ngelewatin satu jalan yang namanya adalah, gue sebut aja ya, Jalan Juanda. Saya kenal sih itu. Jalan Juanda di Depok. Dan Jalan Juanda di Depok pada saat itu belum serame Jalan Juanda sekarang. Kalau Jalan Juanda sekarang udah ada mall, apartemen yang lain, itu masih sepi. Singkat cerita, gue jadi Margonda, dari Margonda, gue belok ke Juanda, gue naik mobil sendiri. Gue inget banget, itu jam 2 malam, gue naik mobil, tiba-tiba gue lagi naik mobil jalan gini, itu gue gak nyetel musik, gak nyetel apa, gue cuman lagi bengong gitu aja. Gue lihat di sebelah kiri mobil gue sini. Jadi kalau kita lagi naik mobil kan pasti kan di sini kelihatan ya. Itu gue lihat di sini tuh ada cewek. Ada cewek. Dari belakang tuh rambutnya panjang, terus pakai baju putih. Tapi yang gue ingat itu kan waktu itu Juanda gelap tuh. Kesorot lampu mobil gue, itu cewek tuh cuman kesorot setengah doang gini. Gue nggak ingat bawahnya apa. Yang gue ingat ada cewek, rambutnya panjang, pakai baju putih. Tapi baju putihnya tuh kayak bukan putih yang putih bersih, putih yang ada bercak-bercaknya gitu lah pokoknya. Yang gue inget sih kayak gitu, ada cewek gitu. Gue lewatin kan, gitu. Terus beberapa menit kemudian gue naik mobil, gue ngelewatin
sosok perempuan yang sama yang ada di sebelah kiri itu, yang tadinya gue udah lewatin. Di situ gue mulai bertanya-tanya, apa ini gue deja vu atau ini cewek memang bisa ada lagi di depan sosok kiri mobil gue yang udah gue lewatin. Di situ gue udah mulai takut. Gue pasang radio kenceng-kenceng. Gue jalan. Gak berapa lama untuk ketiga kalinya, gue gak tahu kenapa semua cerita setan itu selalu identik dengan tiga kali. Ketiga kalinya gue jalan, gue ngelewatin cewek yang sama di sebelah kiri. Cuman biasanya, ini mungkin perlu dilakukan penelitian. Pada saat gue udah yakin fix ini pasti sesuatu supranatural. Karena sosok ini tuh selalu ngikutin gue, ada lagi di depan mobil gue. Cuman pada saat gue takut, perasaan yang muncul di gue adalah lebih besar perasaan penasaran gue daripada takut gue. Jadi lo tau gak apa yang gue lakuin? Apa? Jadi pada saat gue ngelewatin cewek ini untuk ketiga kalinya, yang gue lakuin adalah gue pantengin dari kaca spion gue. Jadi pada saat begini nih, gue pantengin dari kaca spion gue. Abis itu gue terus gue liatin kaca spion gue. Gue pengen tahu gimana caranya ini cewek bisa ada di depan, bisa terus ada di depan gue. Gue liatin terus dari kaca spion gue sampai udah nggak kelihatan lagi di kaca spion. Gue liat di kaca yang tengah, kaca tengah nih. Begitu gue liat di kaca tengah begini, dia tuh masih di belakang. Dan sumpah ya, ini bener terjadi apa adanya. Begitu gue liat di kaca tengah, lo tau apa yang terjadi? Itu cewek loncat dan dia loncat ke atas kap mobil gue. Dan lo tau apa yang terjadi? Ada bunyi. Ada bunyi kayak gitu, dan itu pada saat gue lagi naik mobil itu, gue langsung banting setir ke luar jalan. Dan itu pertama kalinya gue dengar suara kuntilanak, kayaknya sih kuntilanak ya, karena kan ketawanya kayak gitu. Cuman masalahnya, saya kan tidak religius ya. Iya, tidak ada religinya. Pada saat itu tuh terus terang gue gak tahu harus ngapain. Pada saat dia ada di atas cup itu terus ada ketawa hihihi gitu. Dia ketawa doang. Nah, ketawanya tuh kayak ketawa kuda. Lo tau gak sih ketawa kuda? Tau, tau, paham. Yang satu tarikan, tapi panjang. Tapi nggak ada ininya. Jeda ya? Nggak ada jedanya. Oke, oke, paham. Dan itu anjing serem banget. Gue puter banting setir, gue keluar, gue cuma tutup kuping gini. Terus seingat gue nggak tahu ya ini apakah gue berhalusinasi atau enggak. Sebelum gue banting setir, itu di atas kap mobil gue tuh kayak ada rambut-rambut turun gitu satu-satu. Tapi gue udah nggak tahu itu, gue banting setir gitu. Untung gue nggak ngebut. Kalau gue ngebut kayaknya gue nabrak sih. Gue banting setir gitu, gue keluar jalan, rambut gitu, terus gue tutup gitu. Terus nggak berapa lama gue buka, udah hilang. Suaranya hilang, nggak ada apa-apa. Terus akhirnya gue langsung cabut pulang ke rumah. Dah nyampe. Gue nyampe ke rumah. Gue langsung masuk tidur. Besok pagi nyokap gue nanya, Reja, itu kenapa mobil kok atasnya tuh ada bekas tanah-tanah merah? Terus gue liat, waduh. Soalnya seingat gue tuh di atasnya tuh harusnya tuh ada sosok. Gue nggak tahu tuh sosok apa. Ada sosok kuntilanak yang katanya nemplok di atas mobil gue kan. Jadi ternyata pas pagi-paginya nyokap gue ngeliat mobil gue, itu di atasnya tuh ada sosok tanah-tanah merah. Bukan sosok sih, ada bekas tanah-tanah merah gitu. Terus dan apa yang dilakukan ke mobil ini? Dan gue tidak mau nyuci mobil itu, gue bawa ke cuci steam. Biar kalau keserupan cuci steamnya aja yang kesini. Nanti pemalas aja. Enggak bro, gue nggak tahu bro, apakah itu tanah apa atau tanah apa, gue nggak tahu. Dan akhirnya gue tinggal gitu, dan itu menurut gue semenjak cerita itu yang gue alamin ya, gue tuh sempet naik mobil tuh kaget-kagetan tuh kalau ada yang ngeliat samping gitu. Itu sih. Tapi itu pengalaman terserem itu. Sejauh ini sih itu pengalaman terserem gue. Lu serem sih, lu serem. Masuk ke teror. Diem berhenti, nah, terus ada kuntila. Itu tau gak, gue berhenti itu sekitar beberapa menit. Wah, gue waktu tuh gak ketahuan, 5 atau 6 menit lah gitu. Maksudnya ada suara, ada visual rambut-rambut. Enggak, tapi gue tuh yang paling serem itu adalah inti gak bisa berdoa. Emang gak ada agamanya. Itu kunci melawan setan, pilihlah satu agama. Tapi kan kalau udah berdoa di ini tergantung kan ya. Mungkin, itu iya tergantung lu niat atau enggak. Jadi setan sebenarnya menghadapi dia bingung, ini jenis baru. Ditakutin enggak ada doanya nih, mau dimoking gimana. Oke, gua tiup ya. Tiup, silakan. Oh ya, Slim, ini harus yang pamungkas, Slim. Ya sereman ente tadi, Pak. Yuk. Ini di Madura lagi nih. Waduh. Banyak amat setan serem di Madura. Nah, ini juga singkat nih. Iya. Jadi ada tetangganya temanku. Iya. Dia naik gunung juga. Dia naik gunung, aku lupa. Kalau nggak Arjuna, pokoknya Jawa Timur.
Tapi emang gunung parah ya? Parah. Dia naik gunung itu sama temen-temennya 3 hari. Iya. Okay. 3 hari. Ternyata pas dia pulang, ada makamnya dia di rumah. Ah, ya serem banget anjir. Dia itu udah hilang 3 tahun gitu. Jadi dia naik ini 3... bisa dikonfirmasi enggak? Bisa dikonfirmasi. Itu ada orang yang nyata. Ada orangnya, Pak. Ya maksudnya aku enggak nanya langsung. Iya. Jadi itu dari tetanggaku. Jadi dia naik gunung. Mm-hmm. Dia 3 hari merasanya. Ya enggak ada orang 3 tahun naik gunung itu mah hilang. Iya, hilang. Yang jelas dia 3 tahun 3 hari di gunung. Iya. Yeah. Pas pulang karena merasa mayatnya nggak ditemukan, akhirnya dikubur pakai gedebong pisang. Ini orang-orang keluarganya, okay. Keluarganya kayak ngerasa ada yang hilang dari keluarganya, dianggap meninggal lah atau apa, ya udah diwakilin gedebong pisang. Jadi pas dia pulang katanya heboh warga, lo kok masih hidup? Mm-mm. Kamu yang udah hilang 3 tahun katanya. Mm-mm. Padahal lo cuma 3 hari doang di situ. Nah, kalau itu penjelasannya yang dengar cerita-cerita, memang kalau orang masuk dimensi yang lain tuh soalnya ada cerita lagi juga, anak kecil main di pohon. Dia jatuh kan, jatuh terus dia hilang seminggu. Ah, kan jatuh? Ya jatuh tuh ternyata dia switch world gitu. Kayak beda tinggi, alam. Beda alam. Mm-mm. Dia jatuh, nggak tinggi pohonnya, tapi dia jatuh, bak, dia hilang seminggu. Tapi dia di situ mungkin semenit atau dua menit doang. Dan katanya dia di situ itu disamperin orang, cerita anak kecil ini. Kayak di sana tuh ada istana-istana, ada orang-orang terbang gitu, terus diomelin, kamu ngapain di sini, pulang jangan main di sini. Nah itu penjelasannya mungkin mirip sama yang sesuatu kalau pindah alam dimensi waktunya kan beda. Di real world 3 tahun, dia hanya di gunung itu memang 3 hari. Pas pulang-pulang ternyata dia udah dimakamin gitu. Tapi itu tahu nggak sisi positifnya apa? Benar. Dia 3 tahun nggak bayar pajak, nggak bayar listrik. Jadi kalau buat yang mau lari dari pajak, naik gunung situ. Ya. Tiup, silahkan. Silahkan tiup. Jangan digodain lagi. Tadi dikerjain biar gak bisa tiup. Bangsat. Subahin. Coba, tiup dong. Kontrol yuk. Jadi lo ceritain apa yang terjadi, lo ceritain dulu apa yang terjadi. Enggak, biar... mungkin apakah karena gangguan dari situ, atau memang Ranu ini sering bisa ngirim energi-energi gitu. Dia tadi bikin aku gak bisa ngomong, gak bisa nyiup nih. Dia lucu. Bisa, ayo bisa. Lawan, main kontrol. Ayo, lawan. Ayo lawan, Slim, ayolah. Gak usah pakai mulut, tutup pakai gini. Nah, ya. Akhirnya. Demi Allah, sumpah demi Allah, saya sampai demi Allah loh. Anyway, thank you so much. Thank you, Wing. Thank you. Kesempatannya. Thank you. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada kesempatan, kita collab lagi. Silahkan. Nah, sekarang nih, silahkan kalian promosikan. Silahkan kalian, promosi diri kalian. Boleh. Pada kamera. Jangan lupa, teman-teman, tonton channel kita juga di Majelis Lucu Indonesia. Betul. Di channel Fixeram. Dan jangan lupa subscribe juga channelnya Laurentius Rando. Boleh dong. Kan sah-sah saja. Sudah meninggal katanya. Kata komen-komen di YouTube. Kirain. Cuma Rando kan comeback. Mati ya. Ini sumpah gue bohong. Ini horor. Jadi kan dia bikin comeback. Terus kata netizen mati aja lo. Serem amat deh. Orang mau comeback disuruh mati. Rando cerita horornya gitu dong. Iya. Gue comeback suruh mati. Jadi ya Majelis Lucu Indonesia, silahkan di subscribe, ditonton juga teman-teman. Dan terus dukung konten-konten horor berkualitas seperti Awi. Silahkan kasih. Yes. Tagline kita dong. Tagline. Enggak usah. Closing. Lu aja, jangan gue. Jangan lupa like, share, subscribe. Iya. Closing. Yuk. Like, subscribe juga channel kita berdua. Ya, kita punya sebuah semboyan. Iya. Sebagai Sirik Mania. Kita fans kita namanya Sirik Mania. Oh, Sirik Mania. Tagline kita adalah Sirikan Indonesia. Majukan dunia perdukunan. Santet gaib guna. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Yeah. Dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night semuanya. Thank you.
Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. So, ya, jujur, kolaborasi bareng mereka itu sebenarnya lucu-lucu serem. Gue antara mau takut atau mau ketawa itu rada bingung ya. Nah, emang lucu-lucu serem. Anyway, jangan lupa kunjungi channel YouTube mereka, Majelis Lucu Indonesia, di mana kita memberantas kuntilanak yang menghuni di suatu rumah kosong yang ada di Lebak Bulus. Link videonya ada di deskripsi atau lo bisa cek di pojok kanan atas video ini. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel kita ya, channel Ewing HD dan juga channel MLI. Linknya ada di deskripsi dan juga nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.